Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada seluruh penonton Buletin Alabang. Hari ini, buat julung kalinya, Alabang Production bersiaran dalam rancangan Buletin Alabang yang akan mewartakan berita-berita terkini mengenai sekolah dan perkembangan semasa. Penyampaian anugerah kurikulum Ikram Musleh telah berlangsung pada 18 Disember 2020. Seramai 4 orang pelajar Sekolah Menengah Sri Al-Amin Bangi telah menerima anugerah ini. Mari kita ikuti temuramah penerima-penerima anugerah kurikulum Ikram Musleh. Ana bermula tajwid tak berapa nak baik. Ana sangat seorang yang penakut dan tak berani. Tapi Ana mencuba dari situ untuk mencari pengalaman baru. Always be positive. Bayangkan apa yang impian yang kita nak capai itu setiap hari. Korang kena jadi orang yang berbakti kepada masyarakat sendiri lah. Sebab segala benda yang korang belajar di sekolah ataupun segala speciality korang ada kan, tak kisah korang power sukan dan sebagainya, korang bijak. So benda tu semua adalah untuk kita sumbangkan kepada masyarakat dan kepada agama kita sendiri lah. Kreativiti tu dalam diri semua orang dan semua orang boleh aplikasikan dalam pelbagai bentuk. Some people dalam art, some people dalam music, some people dalam sukan. Tapi sebab kreativiti yang membuatkan satu benda tu jadi lebih efficient, lebih senang orang dapat, lebih sustainable. Buat je lah yang terbaik yang antum mampu. Kita masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kita masing-masing ada, kita punya kekuatan masing-masing. Jadi explore apa kekuatan antum dan invest dalam kekuatan antum tu supaya kita boleh betul-betul expert lah dalam kekuatan kita tu. Sijil Pelajaran Malaysia, satu peperiksaan yang tidak asing pada halua telinga rakyat Malaysia yang perlu diambil untuk melayakkan diri mereka menyambung pelajaran di peringkat lebih tinggi. Namun begitu, COVID-19 merubah segalanya bagi calon peperiksaan SPM 2020. Setelah beberapa kali tarikh SPM ditunda, akhirnya pada 22 Februari 2021, calon SPM 2020 mula menduduki peperiksaan ini dengan SOP yang ketat. Begitu juga dengan Badge Royal Al-Amin Bangi. Setiap tahun, Sekolah Menengah Sri Al-Amin Bangi akan memilih 3 orang pengumpul QR Code tertinggi yang dikumpul menerusi perbuatan baik yang dilakukan kepada orang sekeliling. Untuk sesi persekolahan 2020, 3 orang pelajar telah dipilih untuk menerima penghargaan ini. Apakah reaksi penerima penghargaan yang amatlah tidak disangka-sangka ini? Mengejar kebaikan kan, first time call Khairat yang kita selalu dengar tapi kita kena amalkan. Dan benda ni akan membuatkan kita istiqomah tau. Kalau kita buat sikit-sikit, memang first macam nak QR code kan. Tapi lama-lama kita akan macam, kita buat ni kerana Allah kan. Kita nak Allah pandang kebaikan kita tu. Bagi Ana, benda ni memang mendorong Ana untuk teruskan amal-amal baik tu. Dia boleh menjadi semangat tu untuk kita terus untuk dapat QR point tu. Bagi Ana, QR point ni sangat berkesan sebab benda ni yang menyebabkan Ana lagi bersemangat untuk nak mengejar kebaikan dan sangat diaplikasikan lagi sekarang. Malaysia merupakan negara ASEAN yang aman damai lagikan sentosa dengan rakyat yang berbilang kaum. Namun begitu, di Myanmar, perbalahan politik diikuti dengan rampasan kuasa oleh pihak tentera amatlah mengejutkan sama ada bagi rakyat Myanmar mahupun kepada rakyat negara jiran. Ini membawa kepada tunjuk perasaan pada 22 Februari yang lalu. Malang sekali, seorang wanita muda ditembak mati dan terbunuh dalam tunjuk perasaan itu. Rakyat Myanmar berkabung atas pemergian beliau. Dengan ini, berakhirlah siaran Buletin Alabang pada hari ini. Ikuti perkembangan kami di Instagram Buletin Alabang dan di channel YouTube Alabang Production. Sekian saya, Nur Syafiqah Alia melaporkan dari studio room. Terima kasih daun keladi. Sampai masa, kita jumpa lagi.